Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesayangan kita, yaitu Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Nah, ada lagi anggrek keritingan nih teman-teman. Ini Kang Basir lihat nih, masuk ke section sepatu lata ya. Ini keritingan, keriting-keriting. Ayo yang keriting, cantik warnanya ungu. Kemudian keritingnya merintil banget ya teman-teman. Nah ini Kang Basir lihat ada nih namanya. Ini nama jualnya itu Dendrobium Chiang Mai Blue Twist. Nah lagi-lagi Kang Basir cari di Orchid Root dan dicari di Blue Nanta dan Buku Suta Soma, ternyata Dendrobium Chiang Mai Blue Twist itu belum masuk ke websitenya. Nah, jadi apakah ini hanya nama jual atau ada nama lain yang diregistrasikan ke Orchid Root, ke Blue Nanta? Nah, yang pasti Kang Basir cek itu Dendrobium Chiang Mai Blue Twist itu tidak tahu silangannya, tapi ada di Tokopedia, di Bukalapak, di online shop, di Shopee juga namanya ya memang seperti ini, Dendrobium Chiang Mai Blue Twist. Nah cuman hasil silangannya dari apa Kang Basir belum bisa jelaskan. Nah yang pasti ini Dendrobium Chiang Mai Blue Twist itu cantik banget. Ini perawakannya ini pendek ya, ini tinggi pohonnya itu kurang lebih 20 cm, 20-30 ya, tapi ini gemuk ya, gemoy. Berarti ini menandakan sehat walafiat nih. Kalau sehat walafiat itu begini ya, kalau sehat doang itu nggak gemoy. Nah, ini kemudian nih daunnya itu kaku ya, daunnya kaku dan mengkilap. Nah ini nutrisinya cukup ini. Ini baru keluar dari kebun. Dan ini murah teman-teman, harganya murah. Ini kurang lebih 150-an. Nah, ini Kang Basir sekarang ada di Laksmi Mesari Orchid ya, di Kapling 20 Taman Anggrek Indonesia Permai. Nah, teman-teman yang minat boleh datang langsung ke sini. Di mana Kang Basir? Samping Taman Mini Indonesia Indah, tapi nggak masuk. Nggak masuk ke Taman Mini ya. Jadi teman-teman searching aja di Google Map Taman Anggrek Indonesia Permai atau type. Nah kemudian cari Kapling 20. Nah atau kalau di luar Jakarta atau males ke type, boleh silahkan japri-japri Kang Basir atau Kang Ajat ya, atau Bu Dewi, boleh. Kang, mau dong Dendrobium Chiang Mai Blue Twist-nya gitu. Seperti yang di konten ini. Nah, gitu. Boleh. Nanti Kang Basir packing. Nah, sama medianya. Jadi si akarnya nggak gundul. Hanya mungkin potnya dilepas. Atau kalau maksa pengen pakai pot takut stres ya boleh. Cuman ya siap-siap aja ongkir dan resikonya. Nah pokoknya kalau Kang Basir, Kang Ajat, atau Bu Dewi kirim, itu diperhatikan tingkat kestresannya, tingkat kesehatan dari anggreknya. Nggak asal kirim gitu loh, nyampe rumah bapak ibu layu atau stres berat atau susah move on. Nah itu lama-lama juga kan ibu bapak bakal kapok. Makanya kita memperhatikan kesehatan dari anggreknya supaya bapak ibu tidak kapok untuk beli anggrek dari Kang Basir, Kang Ajat atau Bu Dewi. Nah sekali lagi ini adalah Dendrobium Chiang Mai Blue Twist ya. Nah ini perawatannya mudah ya. Ini pakai media tanamnya arang kering ya. Nah ini dulu di seedlingnya itu pakai sabut kelapa, jadi nanti akan ikut terkirim ya, sama arang-arangnya sama sabut kelapanya dibungkus kertas kalau order dari Kang Basir atau Kang Ajat atau Bu Dewi ya. Nah ini perawatannya mudah, tinggal siram aja tiap hari untuk di daerah
panas ya, di daerah hangat hingga panas, Jakarta, Bekasi itu kan hangat hingga panas. Atau kalau saat ini sedang pemanasan global ya, hampir di semua daerah yang tadinya dingin juga jadi panas. Nah, tiap hari aja. Atau kalau di daerah yang tetap masih dingin ya 2 hari sekali boleh lah. Ini anggrek dendrobium itu mudah banget perawatannya ya. Dan harganya untuk dendrobium Chiang Mai Blue Twist ini murah, murah. 150-an lah kurang lebih ya. Ini stoknya ada beberapa, tapi jangan khawatir. Nanti tanya aja stoknya, barangkali masih ada atau datang baru ya, boleh-boleh ya, silahkan yang minat boleh datang langsung ke sini ke Taman Anggrek Indonesia Permai Kaping 20 di Laksmi Mesari Orchid, atau japri-japri Kang Basir, Kang Ajat dan Bu Dewi ya. Alamat kami atau nomor kontak kami ada di deskripsi ya teman-teman. Nah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe di channel Galeri Anggrek Kang Basir, Kang Basir Orchid, dan follow juga IG-nya, TikTok-nya, snack videonya, Facebook-nya di Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Nah, tapi untuk saat ini Facebook-nya namanya Basir Ahmad ya, itu nama asli Kang Basir ya. Nah, tonton terus tiap hari gosip-gosip tentang anggrek, jenis-jenis anggrek, cara perawatan anggrek, dan apa-apalah-apalah ya tentang anggrek pokoknya ya. Dan tongkrongin terus setiap harinya. Salam cinta anggrek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.